السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى أن أنت ananda berada mudah-mudahan Ananda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda sekalian, kemarin kita telah belajar Aisar jilid 4 tentang idgham. Sekarang kita akan belajar Aisar jilid 4 tentang bagaimana kita mengenal tanda-tanda waqaf. Ananda dimanapun Ananda berada maupun di sekolah ataupun di rumah yang sedang belajar daring kita lanjutkan pembelajaran kita mengenal tanda-tanda wakaf Ustaz harapkan Ananda memperhatikan ya tanda-tanda wakaf yang akan kita pelajari baik di sini ada enam tanda wakaf ya. Ada enam tanda wakaf. Yang pertama, yang start checklist, ada wakaf mim. Mim lazimul wakfi. Apa maknanya wakaf mim ini? Wakaf mim ini kita disuruh berhenti ya Ananda. Nah, di situ tertulis berhentilah. Jadi kalau seandainya Ananda ketika membaca Al-Quran bertemu dengan Wakof mim maka berhentilah, jangan dilanjutkan ya, jangan dilanjutkan, harus berhentilah. Nah, itu untuk Wakof mim. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ke Wakof jim. Nanti kita praktekkan ya. Yang kedua Wakof jim. Wakof jim apa makna Wakof jim? Wakof jim. juga bisa disebut dengan wakaf jais apa itu jais ananda jais itu boleh ya apa makna jais boleh ah jadi maknanya di situ apa wakaf jim atau jais boleh berhenti boleh lanjut ha, jadi boleh berhenti boleh lanjut ya ananda ya ketika ananda membaca al-quran Ada waqaf jim boleh berhenti, boleh lanjut. Ya. Baik. Nah, kita lanjut ke waqaf berikutnya. Di sini ada waqaf yang titiknya tiga ya Nanda ya. Ada dua lagi. Sudah titik tiga ada dua. Nah. Jadi bagaimana cara membaca ketika Ananda membaca Al-Quran? Ada tanda waqaf yang seperti ini. Ketika Ananda bertemu dengan wakof yang seperti ini, maka berhenti pada salah satu wakofnya. Jadi, kalau Ananda membaca pada satu ayat, nanti ada itu dua tempat wakof yang titik tiga ini. Jadi, bagaimana cara membacanya? Berhenti di salah satunya. Kalau seandainya Ananda berhenti di sini. Maka di sini tidak perlu berhenti, harus dilanjutkan. Begitu juga sebaliknya, kalau berhenti di sini, berarti ananda di sini tidak boleh berhenti lagi, harus dilanjutkan. Nah, jadi jika berhenti, pilih pada pada salah satu dari dua tanda ya. Nah, begitu kalau cara membaca wakof yang titik tiga ini, ya. Baik. Kita lanjutkan tanda wakaf berikutnya. Tanda wakaf berikutnya ini ya. Nah ini kalau anda bertemu tanda yang seperti ini itu wakaf apa? Wakaf qila, wakaf qila atau al wakfu aula, al wakfu aula. Apa maknanya? Maknanya yaitu Boleh lanjut namun berhenti lebih afdal. Kalau waqaf kila boleh lanjut ya, boleh dilanjutkan namun jika ananda berhenti lebih afdal ya, afdal berhenti. Baik. Ha, ini nanti kita praktekkan ya agar lebih paham nantinya ananda sekalian. Kita pergi ke tanda Wakaf berikutnya, ya, tanda yang kelima biasa kita sebut dengan tanda apa? Lam alif, ya, tanda lam alif. Jadi, jika Ananda bertemu dengan tanda seperti ini ketika membaca Al-Quran, maka jangan berhenti, ya, nah, jangan berhenti. Kalau tadi mim, berhentilah. Tidak boleh lanjut kalau yang ini kebalikannya. Jangan berhenti, harus ber dilanjut lanjut. Kalau jangan berhenti, berarti harus dilanjutkan. Tidak boleh berhenti di wakaf lam alif. Ya, tidak boleh berhenti di wakaf lam alif. Harus dilanjutkan. Baik. Kita lanjutkan ke wakaf yang keenam. Tanda wakaf yang keenam ya. Tanda wakaf yang keenam biasa disebut dengan tanda wakaf sila. Tanda wakaf apa? Tanda wakaf sila atau al waslu aula. Al waslu aula. Apa maknanya? Maknanya ketika ada tanda seperti ini atau tanda wakaf sila boleh berhenti ya Ananda ya boleh berhenti namun jika kita lanjutkan lebih afdol ha, kalau dilanjutkan dia lebih utama ya lebih afdol dilanjutkan baik insyaallah kita langsung ke ke praktek ya praktek ayat coba kita lihat contoh-contoh Praktik ayatnya ya, Ananda. Ya, baik. Di sini kita mulai dari uh, wakaf yang pertama. Ya, kita lihat di sini ada wakaf apa ini, Ananda? Ah, yang Ustaz Lingkari, wakaf mim. Ya, kita awali dari wakaf mim. Ketika bertemu dengan wakaf mim, berarti harus apa? Apa tadi wakof mim? Wakof mim, maknanya apa tadi? Berhentilah, nah, jadi ananda tidak boleh lanjut. Nah, jadi harus berhenti di wakof mim, ya. Baik, coba start contohkan, ya. Start contohkan cara mewakofnya, ya. Kita awali dari taus. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ya, waqf mim berarti berhentilah ya Fa'amana lahulut Sekali lagi Fa'amana lahulut Nah, jadi harus berhenti ya Baik kita lanjut ke wakaf berikutnya. Di sini ada wakaf apa ini Ananda? Wakaf sila. Wakaf apa? Wakaf sila. Apa jadi kalau kita bertemu tanda wakaf sila? Maknanya boleh berhenti. Ya Ananda ya? Boleh berhenti. Namun lanjut lebih afbol ya. Boleh berhenti. Namun lanjut lebih utama. Baik. Ini juga wakof sila. Sama dia ya. Ha, coba kita contohkan. Coba Ustadz contohkan pada bacaan yang baris kedua ya. Yang Ustadz checklist. Perhatikan ya. Berarti tadi wakof sila apa? Lanjut ya, lanjut lebih afdal. Ha baik, cuba kita bacakan yang lebih afdalnya. Wa <tik> makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, baik. Ha itu untuk cara membaca waqaf tanda waqaf sila. Kita lanjut ya. Berikutnya di sini ada tanda lam alif. Kalau lam alif tadi apa tandanya? Tidak boleh berhenti lanjutkan. ya. Jadi, kalau bertemu lam alif, berarti anda, anda harus dilanjutkan. Ha, baik. Langsung ke contoh ya. Ha, start contohkan langsung. Harus dilanjutkan. Baik. Kita bacakan. وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمَّ يَشْتَهُونَ Ya, harus dilanjutkan. Tidak boleh berhenti di tanda lam alif. Ya, baik. Ananda. Kita lihat lagi tanda yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya tanda apa ini? tanda waqaf qila ya tanda waqaf qila apa tadi makna tanda waqaf qila ini qila ini maknanya kalau bertemu tanda waqaf qila maka boleh dilanjutkan ya boleh dilanjutkan namun lebih afdal berhenti lebih afdal apa kalau waqaf qila lebih afdal berhenti. Baik. Ustaz, coba contohkan yang afdalnya ya. Berarti kita berhenti. Berhenti di waqaf. Qila. Baik. Nah, anda, anda, perhatikan ya. ya. Baik, kita coba bacakan. Inna allaha rabbi wa rabbi. bukum fa'buduh. Ya. Nah, wakaf kila dia harus harus berhenti lebih afdalnya ya. Nah, lanjut. Namun lanjut boleh ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di situ ada Tanda tadi ya, tanda apa tadi Ananda? Tanda titik tiga ya, nah ini dia contoh dalam bacaan tanda titik tiga. Hmm. Pada tanda titik tiga ini, ketika dalam satu ayat, dia ada dua ya, ada dua tempatnya, pokoknya. Jadi bagaimana cara membacanya tadi? Nah cara membacanya dipilih salah satunya ya. Ah, dipilih salah satunya. Jika seandai ananda berhenti di sini, ya, coba perhatikan. Jika Ananda berhenti di sini, maka ketika di eh, tanda berikutnya harus dilanjutkan ya. Harus dilanjutkan. Ah, begitu juga sebaliknya. Jika ananda berhenti di sini, maka di sini dilanjutkan. Ah, ya, paham? mudah-mudahan paham ya jadi dipilih salah satu untuk berhenti baik coba kita contohkan ya kita coba kita contohkan cara membacanya ya nah, coba kita berhentinya di sini nah, kita berhentikan di sini ya berarti di sini harus kita lanjutkan ya coba kita contohkan berhenti di mana tadi berhenti di sini ya قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ya yeah. jadi seperti itu cara membaca ketika kita berhenti di sini maka di sini kita lanjutkan ya yeah. baik anda kita uh, telah selesai ya telah selesai dengan semua contoh tanda-tanda wakof tadi ya tanda-tanda wakof yang telah kita pelajari tadinya mudah-mudahan apa yang kita pelajari apa yang kita praktekkan bersama-sama dapat memberikan kemudahan ananda dalam belajar Al-Qur'an dan memberikan kemudahan ananda bagaimana cara mewakafkan jika seandainya ananda membaca Al-Qur'an bertemu dengan tanda-tanda wakaf seperti yang telah telah kita pelajari tadi ya. Mudah-mudahan ananda nah dimudahkan dalam belajar Al-Qur'an. Kita tutup pembelajaran untuk kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pembelajaran materi berikutnya. Masih di Aisar Jilid 4 ya Ananda ya. Afwan wa minkum kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta. Astaghfiruka wa tubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.